Selamat pagi, ini sudah di pemancingan Rumpon Jalil di Mangkang. Ini daerah pantainya bagus banget nih. Terus nanti kontaknya ada di deskripsi ya. Nah, terus ini akses jalannya juga bagus. Tuh, ke sana tuh akses jalannya bagus. Mobil udah bisa. Ini dari pantainya sini, teman-teman. Nah, nanti kita akan naik perahu ya sampai ke rumponnya sana. Oke. Nah, seperti apa keseruannya? Oke, ini pantainya. Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumponnya. Ini rumpon Jalil Mangkang. Ya, tadi ini nggak jauh dari pinggiran. Itu tadi kita start dari pinggiran situ. Terus ini ada gubuknya, ini ada satu. Terus itu ada dua. Ya, itu kamar mandi. Nah, rumponnya ini luas ya, panjang sampai sana gitu. Terus ini juga panjang sampai sana. Nah, kondisinya tuh kalau sini dekat bebatuan pemecah ombak sini ya. Terus yang sini laut lepas gitu. Ya apa sih, kayaknya sih potensi ya, lumayan ya. Ya nanti silahkan dicoba. Oke, langsung kita coba ya teman-teman. Teman-teman, ini kita coba pakai udang mati dulu ya. Ini rumponnya, lokasinya begini. Oke, kita coba lempar. Oke, mudah-mudahan strike. Ya oke, okay. Ini strike guys, strike pertama. Ini ikan apa ya? Gak tahu, ikan kecil ini. Strike satu. Oke, okay. Lumayan ya guys. Oke, okay. Ikan kecil lagi. Wah, ikan yang sama. Tuh, ikannya sama lagi. Dapat dua beginian. Ampun. Nih. Oh, banyak ikan begini di sini ya. Oke, teman-teman, ini kita coba pakai pelet kerapu ya. Ini pelet kerapu bawal laut, pelet untuk apa ini namanya? Pembibitan air asin. Nah, coba kita pakai ini, kita buat pelet. Nanti apakah bisa dapat atau enggak? Itu ya. Oke. Kita buat sederhana aja. Ini saya pakai yang GR3. Nih, kalau teman-teman mau nih linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Oke. Kita coba pakai ini. Kita coba pakai ini ya, pelet Megami. Ini udah saya pasang. Nah, ini oke, pakai rangkaian dasaran. Kita nanti coba lempar. Ini pertama kalinya ya saya pakai pelet ini di laut teman-teman. Ya, kita lihat aja apakah bisa dapat ikan atau enggak. Oke. Ini tadi saya pakai pelet ini ya, pelet kerapu bawal laut ini enggak disentuh sama sekali teman-teman. Nah, terus tadi saya variasi sama udang hidup, ini malah udangnya disamber nih teman-teman. Ya,
Jadi memang kalau pakai pelet ginian di laut agak susah ya teman-teman ya. Oke, kita kembali pakai udang hidup atau udang mati aja. Nih, pakai udang mati nih teman-teman. Nah ini pakai udang mati, dapat apa nih, kedoan ya. Ya, dapat kedoan. Lumayan pakai udang mati nih teman-teman. Gede, gede nih pakai anu ya pak. Apa? Tapi tariannya lumayan abot ya. Kita dari gubuk ikan Juventus. Ya ini ikan Juventus nih. Juventus kecil.